Pak Purwana ya, kita masih terhubung dengan Bapak Purwana. Pak Purwana, jadi Anda tadi menyaksikan foto-foto yang ditunjukkan oleh ibu mertua Anda. Itu benar tadi ini foto anak Pak Purwana ya? Ya, fotonya mungkin ditunjukkan lagi, Bu. Ya. Ya. Ini Ya. foto-fotonya ya, Pak ya? Ini foto anak Bapak Purwana ya? Ya. Ya. Ya, ya. Irman. Irman. Hamba akan melindungi dia, ya Allah. Lindungi ya Irman anaknya, ya Allah. Mudah-mudahan dia ditemukan. Foto cucunya mungkin bisa dilihatin juga, Bu ya. Siapa namanya tadi, Ibu? Ilman. Ilman ya. Tadi Mas Fadli juga ada informasi. Iya. Ini Ilman dan istrinya Mas Maulana tadi sama-sama menyelamatkan diri dengan motor ya. Iya. Diharapkan juga masih bisa ditemukan dalam keadaan hidup ini ya, Bu ya, cucunya. Cucu pertama ya, Bu Iya, ya. cucu pertama. Cucu pertama. 2 tahun. Ya. Ini cucu pertama dari anak pertama ya, Pak? Betul. Cucu pertama dari anak pertama. Ya. Ya, mungkin sekali lagi bagi pemirsa Metro TV yang mengetahui keberadaan Dewi Sundari yang gambarnya tadi sudah ditunjukkan, dan ini adalah cucu dari Ibu Eis. Kalau mengetahui juga keberadaan dari cucu Ibu Eis, bisa menginformasikan ke Posko Metro TV di Kota Banda Aceh. Pak Purwana ya, kita masih terhubung dengan Bapak Purwana. Pak Purwana, jadi Anda tadi menyaksikan foto-foto yang ditunjukkan oleh ibu mertua Anda. Itu benar tadi ini foto anak Pak Purwana ya? Ya, fotonya mungkin ditunjukkan lagi, Bu. Ya. Ya. Ini foto-fotonya ya. Ya, Pak ya. Ini foto anak Bapak Purwana ya. 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 Ya, ya. Irman. Irman. Allah akan melindungi dia, ya Allah. Lindungi ya Irman anaknya, ya Allah. Sudah bisa lihat, Iwan, foto ini. Udah. Saya ada juga nih. Saya ada yang selamat. Saya yang selamat KTP. Ada KTP juga, ada ATM tapi udah rusak. Tapi ada foto istri saya. Foto istri saya. Ini yang selamat satu lembar. Di sinilah saya bisa melihat foto istri saya. Ini foto Mas istri foto. Saya satu. Dari dompet. Ini dompet ini amat lain hancur semua. Gak punya apa-apa lagi saya. Ya, Iwan, mudah-mudahan kamu cepat sembuh dan kamu bisa kembali ke Aceh untuk mencari Dan saya doakan mencari Dewi. dari Papa bukan sembuh saja apa, tapi hati saya dan pikiran saya supaya sadar, supaya saya kuat. Kalau sembuh aja, kalau nggak kuat hati saya nggak bisa jalan juga. Karena kalau hati kuat, biarpun sakit bisa jalan. Karena kalau hati itu udah kuat dan juga dilindungi oleh Allah, apapun rintangan bisa dilewati. Tapi untuk apa sehat tapi hati nggak kuat, nggak ada artinya juga. Saya minta doa dari Bapak juga dan keluarga supaya saya diberi ketabahan, kekuatan, supaya saya bisa menjalani hidup ini. Karena kalau nggak ada kuat ini, kesehatan tuh nggak ada gunanya juga. Karena saya sembuh ini juga pun yang kuat, bukan karena sehat saja. Saya minta doanya dari Papa dan semuanya
supaya saya diberikan kesabaran ketabahan juga. Itu saya ingin kata-kata Papa daripada saya untuk saya. Supaya saya beri ketabahan juga, beri kekuatan, bukan sehat saja. Ya, mudah-mudahan Adun dikasih kekuatan lahir batin. Iya gitu, Ma, gitu, Ma. Supaya saja, Ma, supaya bisa mencari itu si Dewi. Istri saya juga, istri saya dan anak saya juga. Supaya saya bisa mencari Dewi sampai dapat, Dun, sampai ditemukan. Ya. Mama yakin Dewi masih ya. Hidup. Iya. Cuma Dewi mungkin sakit. Iya. Ya, Dun, ya, cari Dewi sampai dapat, Dun. Iya, tetap itu istri saya. Ya, Adun, Papa berdoa semoga kamu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Iya. Dan jangan lupa kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Sekuat tenaga kamu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan cucu Papa, anak Papa dalam keadaan selamat. Anak saya, istri saya. Iya. Amin. Ibu ingin menyampaikan sesuatu yang bisa menguatkan Mas Purwana. Biar tambah kuat. Iya. Adun, biar tambah aja, Dun. Iya. Mudah-mudahan Adun cepat sehat. Amin. Kasih kekuatan lahir batin oleh Allah. Amin. Amin. Cari si Dewi. Iya. Soalnya Dewi sakit, Dun. Cari si Dewi, ya. Dun. Iya. Mama yakin Dewi masih hidup. Iya. Ya, gitu aja. Baik, Pak Cecep, Ibu Ois, kita akan lanjutkan lagi ya, Bu.